Keuangan Sri Mulyani didampingi Wali Kota Medan, Dr. Zulmi Eldin melakukan kunjungan kerja ke TPI Gabion Blawan. Sri Mulyani mendatangi kelompok mingguan nasabah permodalan modal mandiri Mekar di Kelurahan Bagandeli. Menteri Keuangan berdialog dengan para pedagang ikan soal harga penjualan dan pembelian. Beli di gudang, jadi berapa belinya kalau 5 juta? 300 kilo, 200 kilo. Tidak hanya di situ, Sri Mulyani juga tidak segan-segan memegang ikan untuk diperiksa kondisi layak atau tidak untuk dikonsumsi. Pada kesempatan itu, para pedagang ikan berharap dapat bantuan modal. Menteri mengatakan bantuan itu tentu akan diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Di dalam APBN kita, tahun lalu ada 1,5 triliun dan tahun ini 2,5 triliun. Ya, kita harapkan bisa membantu banyak usaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dari perbankan. Sri Mulyani juga menyebutkan dalam upaya memperluas akses kredit untuk masyarakat, pemerintah telah melakukan uji coba kredit UMI di 21 daerah kabupaten kota se-Indonesia, termasuk Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.